Bah, sedang apa tulang di situ? As nanti marok-rok tulang, udah dilubangi borong-borong itu. Kebetulan lewat kau bere. Kemarin dulu bere. Ada mau aku bilang bere. Kenapa tulang? Sini dulu bere. Kenapa tulang? Nanti malam tambahkan dulu tuak setengah kaleng lagi ke laporan tulangmu ya. Ah, kalau itu sepertinya tidak bisa tulang. Bah, kenapa enggak bisa bere? Nanti jadi berkurang jatah tuak di lapor turun tulang. Sudahlah, enggak apa-apa itu sekali-sekali. Nanti ku kasih pun sama buang rokok. Oh, kalau ada rokoknya bolehlah itu tulang. Nah, itu kan mantap. Macam enggak butuh uang kau. Nanti malam ingat ya, bawa orang banyak-banyak. Oke tulang. Ini rokoknya ya tulang. Oke, aman. Luga udah parau. Oh, Farfari, bikin dulu sekilas lagi. Hop. Lama hutum mana salomo. Tengok dulu sudah berapa gelas tadi tu aku minum. Biar aku garar, enggak cukup lagi uangku nanti menggarar itu. Ini tok, 8 gelas ya. 8 gelas tadi tok minum. Bah, ayam baik lah aku minum itu. Saya ingat aku cuma 4 gelas yang aku minum. Enggak ya tok, ini 8 gelasnya itu minum. Jangan seperti itulah. Kalau minum jangan mabuk-mabuk. Biar tahu berapa gelas yang diminum. Wah, ayam rara telah berkuding. Saya ingat aku cuma 4 gelas yang aku minum. Bisa jadi 8 gelas. Udah habis uangku. Bah, yang dimananya tulang si Tigor itu? Tadi di sini ya. Padahal belum dibayar tuaknya. Kemananya dia ya? Ah, udahlah Inang. Ah, sudah pergi lah itu. Udah, tambah aja 2 gelas lagi. Hei, Parlapo. Ada apa, tulang? Bikin dulu rokok yang merah 1 bungkus. Baru anti nyamuk bakar 1 bungkus sama anti nyamuk yang dioles-oles itu 3 bungkus. Bah, yang banyak kalinya rupanya nyamuk di rumah tulang. Iya bre, karena musim penghujan sekarang, enggak tolak lagi kulit sama nyamuk sekarang bre. Kalau dalam istilah keilmannya, nyamuk sekarang udah semakin imun dengan keadaan alam. Ah, entah apapun yang tulang bilang, kami-kami yang tidak sekolah ini tidak akan mengerti dengan kata-kata setinggi itu. Ah, udahlah banyak kali cakapmu, udah ambil sana. Ah, iyalah tulang. Ah. Woi, Lapo. Peta. Ini rokok, antarkan dulu sama baragat kita. Bilang sama dia, ini rokok untuk tuan nanti malam. Oke? Okay? Tutorial untuk meningkatkan kadar alkohol.
alkohol daripada tuak. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah obat nyamuk bakar, telur ayam kampung, ada garam. Namun, apabila kita mengkonsumsi tuak dengan menggunakan kadar alkohol yang tinggi, itu dapat mengakibatkan efek samping yang cukup berbahaya bagi penikmatnya. Inang, Omak Lampok. Pergi dulu aku ya pertanyaan ke Galung Badua. Ke Galung Badua? Kalau begitu, ikutlah aku. Soalnya, kata Mak Tulpus ada resep tuak yang lebih mantap daripada anti nyamuk ini. Sudahlah kalau begitu. Ayolah berangkatlah kita. Nanti terlambat pula aku. Oh Lambok, kau jagalah dulu lapo tuak kita ya, Mang. Catatannya ada di atas meja ya. Taunya kau harganya kan? Ingat, jangan sampai tumpur ya, Mang. Apalagi yang itu, permabuk yang panjang-panjang itu rambutnya. Biasanya 3 teko habisnya tuaknya itu. Jangan sampai 2 teko kau tulis ya. Kalau bisa, di atasnya itu 5 teko ya. Lambok, tambahkan dulu tuak kami. Di mana ya tulang? Presiden nungan margati berantason nama korupsi bohamai dari puncaki sorma. Mobil naure honi hasil ni korupsi doi satu le asroha marida auhe labon molo game masuk penjara. Apa Lambok? Kenapa di sini kau dari tadi? Sudah sini saya, kau tambah tua kami. Sini dulu kau, sini. Biar ku ingatkan kau sedikit tentang perkorupsi-korupsian ini. Kau ingat ya Lambok? Tidak ada gunanya sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya kau menjadi koruptor. Jangan jadi koruptor kau ya Lambok, bah. Ayah kenapa si Lambok ini? Sudahlah, gitunya anak-anak. Lanjut. Oke, jangan anak kayak gitu. Lanjut lampunya. Iya, anak itu. Ini nyamuk sebenarnya. Bah, betul yang aku bilang kemarin kan, Lek? Iya. Betul. Kemarin cuma 4 gelasnya aku minum, tapi ditulis 8 gelas. Iya, berarti kita yang buru-buru ini. Berarti sudah korupsi ini makanya si Lambok. Mantap Lambok. Mantap yang kau lakukan. Iya, mantap. Lambok. Sudahlah. Tinggilah kita, gak betul lagi nih kuri ini. Gak betul lagi lah potwa ini. Kenapa sih bikali lah potwa ini? Udah hampir seminggu gak pernah datang lagi orang. Iya ya, udahlah sekarang musim pandemi. Tuak pun menumpuk, gak ada pemasukan. Gimana lah ini ya? Udahlah Inang. Kita tutuplah aku di tuak ini, enggak betul lagi nih. Kembalilah kita berjagung. Thank you.
jok peri pak siwat. Oke, ulang. Ah, ngapas deh, ngapas deh. So. Kau beli tadi dah, no. Baik, lakon. Aspat ni, aspat. Ada. Ah, saya. Kau bisa jaga jodoh itu. No. Men. Oke, satu. Kamera roll. Eh, siapa yang jawab? Mission. Main-main, oke? Okay. Cing main yang mantap. Betul, betul. Main. Kalau jangan dialog, baik dialog ngisi bareng sama dia. Iya bare. Karena musim penghujan itu, aduh dan nyamuk-nyamuk di tumbang dia. Bah, semua cari mati. Enggak mampar sama tuh. Langsung diparut. Iya bare. Karena musim penghujan sekarang, para nyamuk-nyamuknya pun berkembang dia bare. Para nyamuk-nyamuk. Aduh, yang mati. Para nyamuk-nyamuknya. Kembali. Nyamuk-nyamuk. Kamera rolling and action. Aku di sini kalau dalam, enggak gila. Itu lupa namanya sih. Main, main ada kan ho orang yang sepeda aja. Orang berpendidikan. Oke, siap. Main. Kalau dia. Wah, lu. Bapak ngerti dari Sodok son, pisahin boleh, sampai kotor, sampai tumpuk. Mak, sodok son, lu jadi tumpuk. Sodok ini pisahin. Baik, 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 baik. Kau selalu jadi makata ya. Kau selalu jadi makata.